Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan salah satu destinasi wisata di Sangatta, Kutai Timur. Berbicara tempat wisata, tidak akan ada habisnya untuk dikulik satu persatu. Terutama bagi mereka pecinta pantai yang suka mengeksplor tempat-tempat baru yang belum dikunjungi. Salah satu pantai yang bisa menjadi alternatif kunjungan Anda adalah Pantai Kenyamukan. Pantai ini menyajikan pemandangan yang tidak biasa, di mana pengunjung bisa menyaksikan langsung kapal angkutan batu bara dalam jumlah yang banyak. Pantai Kenyamukan terletak di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pantai ini menyimpan potensi wisata yang luar biasa. Untuk menuju Pantai Kenyamukan, kita butuh waktu kurang lebih 30 menit dari pusat kota Sangatta. Jika objek wisata lain memungut biaya bagi pengunjung, akan tetapi di sini pengunjung tidak perlu membayar uang parkir dan tidak dipungut biaya untuk masuk. Wah, menarik sekali bukaan, tidak ada salahnya jika masuk dalam daftar liburan Anda. Pantai Kenyamukan menyediakan lahan parkir yang cukup luas, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari tempat parkir ini pengunjung bisa langsung menyaksikan keindahan laut dan hutan bakau. Jika pengunjung tidak membawa bekal makanan, jangan khawatir, di sini juga banyak pedagang makanan terutama pada hari libur. Sebenarnya pantai ini telah lama menjadi destinasi wisata di Kutai Timur dan Kota Sangatta. Jika pada umumnya pantai kerap ramai pada akhir pekan, namun lain halnya dengan Pantai Kenyamukan yang justru ramai dikunjungi wisatawan setiap hari, terutama pada sore hari. Wah, unik sekali ya. Dari sini pengunjung bisa menikmati langsung pemandangan laut dengan panorama kapal-kapal angkut batu bara. Dan tentunya gratis, cocok sekali untuk melepas lelah dan stres setelah berjibaku dengan pekerjaan. Pantai Kenyamukan memiliki pasir yang berwarna coklat lengkap dengan pepohonan bakau serta ombak laut yang tenang. Maka tak heran jika banyak wisatawan yang berenang atau sekedar bermain air di pantai tersebut. Tapi jangan khawatir, bagi Anda yang tidak bisa berenang, di pantai ini juga terdapat penyewaan ban. Anda hanya cukup membayar Rp10.000. Murah sekali bukan? Jika channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen agar kami dapat lebih berkembang. Demikian sekilas tentang Pantai Kenyamukan. Semoga menambah wawasan. Dan insya Allah saya akan mengupdate destinasi wisata dan panorama alam seputar Kutai Timur dan Kalimantan Timur. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan wassalam.